orang Islam supaya orang Islam mudah buat kebajikan. Okey, kita kembali kepada tajuk kita, husnul khuluq miftahun kullu khair. Kalau ulama mengatakan husnul khuluq, husnul tu baik, khuluq tu akhlak lah, dia punya mufrad dia. Akhlak yang baik itu adalah miftah. Miftah tu kunci. Kullu semua, khair kebaikan. Saya ulang balik, dia punya kalam ni kalam mudah tapi best lah. Saya dengar kalam daripada ulama pun saya rasa macam masya Allah. Kita rasa macam oh, kita kena buat akhlak baik ni. Kita dengar kalam ni kita rasa teruja nak jadi baik. Teruja nak perbaiki akhlak kita. Husnul khuluq, hasinun husnul al-khuluq, kha lam qab, miftahun husnul khuluq, akhlak yang baik, miftahun mim fa ta alif ha, miftahun kullu kaf lam kullu khair kaf kha ya ra, khair, khair kebaikan, kullu semua. Husnul khuluq, akhlak yang baik adalah kunci segala kebaikan. Jadi kalau kita nak kebaikan banyak datang pada kita, kena berakhlak dengan akhlak yang baik. Pernah dengarkah orang kata kalau kita menghubungkan silatul rahim, kita akan menambahkan rezeki kita dan kita akan memanjangkan umur kita. Pernah dengar kan? Ha, macam tu juga lah dengan ni. Akhlak yang baik itu adalah kunci kepada segala kebaikan. Kalau kita nak naik kereta, kereta cantik dah apa semua, kereta dah basuh, bersih, dah servis, tapi kuncinya tertinggal dekat atas jabat. Boleh tak berjalan kereta tu? Tak boleh kan? Betapa pentingnya kunci, miftah tu. Macam Rasulullah menggelarkan Sayyidina Ali sebagai miftahul ilmu. Ha, ilmu. Sayyidina Ali adalah kunci kepada ilmu. Kalau satu-satu gedung tu ada ilmu, Sayyidina Ali adalah kuncinya. Maksud betapa pentingnya kunci. Jadi di sini kita boleh tengok betapa pentingnya akhlak kita untuk jadi wanita yang baik, untuk jadi orang yang dipandang oleh Allah. Sama ada kita tengah tidur, sama ada kita tengah bekerja, tengah berurusan dengan anak, tengah berurusan dengan klien, setiap masa kalau boleh kita nak Allah pandang kita. Jadi kita kena ambil kuncinya, iaitu apa? Akhlak yang baik. Sebab Rasulullah kata dalam banyak-banyak majlis ilmu ni, yang Rasulullah paling paling kagum dengan majlis ilmu di waktu akhirat nanti adalah majlis ilmu yang mana orang yang dalam majlis ilmu tu memperbaiki akhlaknya. Kalau kita berbincang tentang macam mana kita nak baiki akhlaknya, majlis ilmu itulah yang Rasulullah kagum dengan majlis ilmu yang begitu sewaktu di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan dipandang satu hari nanti waktu kita dah tak ada lagi perlindungan di sana. Mudah-mudahan Allah melihat usaha yang kita buat pada hari ini. Jadi segala kebaikan kuncinya adalah dengan akhlak. Kalau kita tengok Mahir Zain punya video kan, masa awal-awal dia punya, Mahir Zain punya video lagu apa ya, yang Sunnah Rasul tu, tapi saya tak ingat sangat lagu apa. Dia pun, awal tu digabungkan beberapa sunnah Rasulullah, tapi akhlak Rasulullah pada orang lain lah. Maksudnya akhlak ni sebenarnya muamalat tau. Muamalat macam mana hubungan kita dengan orang lain. Akhlak kita dengan orang lain tu maksudnya macam mana kita layan kawan kita, macam mana kita layan orang yang kita tak kenal, macam mana kita layan orang keluarga kita, itu namanya akhlak. Jadi kalau kita tengok Mahir Zain punya video klip tu, dia tunjuk awal tu ada orang lelaki kan, budak-budak kecil kot tengah boleh lari bagi anjing minum pakai kasa. Itu antara akhlak yang baik. Lagi kat situ digabungkan lagi apa ya? Saya tak apa ingat sangat dia punya video klip yang tu, tapi ada lagi satu cerita, ada lagi satu video klip yang lain ni. Kalau siapa boleh tengok nanti, dia punya, dia berdoa tu sebenarnya. Dia doa mengajak meminta Allah memperbaiki akhlak kita lah kan. Allah mendorong kita untuk memperbaiki akhlak kita. Antara video yang dia gabungkan tu adalah seorang lelaki ni bagi makan anak dia, bagi makan anak dia, minta maaf. Seorang lelaki ni bagi anjing minum pakai kasur. Lepas tu seorang lelaki ni, dua orang lelaki turun. Kalau tengok tengok video tu memang sangat touching lah. Maksudnya mungkin orang tu bawa buat video tu dengan ikhlas kan. Jadi kita yang tengok ni sekali tengok pun rasa macam, ya Allah Tuhan ku, betapa aku ni masih kurang lah.
dua orang lelaki, seorang anak, so ayah dia ni bagi mesej kat anak dia ni, anak dia tak balas, lepas tu dia call, anak dia tak angkat. Lagi seorang ni, seorang lelaki yang ayah dia ni bagi anak dia nak pergi kerja macam tu, ayah anak dia salam dia, anak dia cium tangan dia, lepas tu anak dia call dia. Lepas tu dia pun tanyalah, dia tanya dekat kawan dia ni, ayah dengan ayah dia tanya, kenapa anak kau boleh respect kau? Lepas tu, jadi ayah yang anak dia baik ni, dia kata, sebab anak aku berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Kerana anak aku mengikut akhlak Rasulullah. Sebab tu anak aku boleh respect aku. Kalau anak tu, kita semua ada anak. Kita semua adalah sebagai anak kan. Walaupun ada yang mungkin mak ayah dia dah meninggal. Jadi, kalau kita ikut Rasulullah, kita takkan cakap, takkan cakap kasar dengan mak ayah kita. Kita akan hormati mak ayah kita. Kita akan, kalau mak ayah yang dah meninggal, kita kena buat baik dengan kawan-kawan mak ayah kita. Itulah antara salah satu pahala yang kita boleh bahagikan pada mak ayah kita. Kita buat baik dengan kawan-kawan dia. Jadi kalau yang masih hidup, bersyukurlah dan jangan luangkan masa tu supaya kita berlalu begitu saja. Supaya kita setiap masa tu kita buat baik dengan mak ayah kita kan. Sebab itu adalah akhlak Rasulullah. Dan yang kedua yang saya ingat, ada satu kereta ni, satu lori ni mungkin dia bawa batu. Lepas tu batu tu jatuh tengah jalan. Dia dah jalan ke depan tapi dia tak angkatlah batu tu kan. Lepas tu dia terbayang yang ada kereta, masa tu belakang dia ada kereta, ada satu keluarga. Kereta tu jalan, lepas tu terlanggar batu tu, kereta tu masuk gaung. Jadi anak, semua orang kat dalam kereta tu, ayah dia semua mati. Jadi orang lelaki yang bawa lori tadi ni, dia turun, berhentikan kereta, dia turun, dia pergi angkat batu tu, dia letak kat luar. Sebab Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang berjalan di jalan dan dia nampak ada duri yang dia tunjuk dekat dalam video tu, batu yang besar, duri ataupun apa-apa halangan sebenarnya dekat jalan, dia kena ambil dan buang ke tepi. Kerana dia punya pahala itu besar. Cuba bayangkan kalau tadi betul-betul berlaku aksiden tu, dia adalah punca pada berapa nyawa meninggal kat dalam kereta tu kan. Jadi bila dia angkat dan orang tu selamat daripada kemalangan, besar pahala dia sebenarnya kan. Itu adalah akhlak Rasulullah yang Rasulullah ajar pada kita. Kalau siapa yang ada hijrah kat rumah kan, ada rancangan Laukan Abai Nana, ada pernah tengok? Ada. Mesti pernah tengok kan. Orang-orang yang dekat pada Allah, dia kalau tengok rancangan ada apa Laukan Abai Nana tu, mesti tertarik nak tengok kan. Lagu pun dah nangis. Memang sangat touching Laukan Abai Nana. Sekiranya Rasulullah berada bersama dengan kita, dia buat macam cubaan lah. Kalau nanti TV Oasis kan, kalau apa ada dia sajalah, dia letak pokok silap dekat tengah-tengah jalan, tengok berapa orang yang nak berhenti nak alihkan pokok tu ke tepi. Hakikatnya kan, kalau kita sendiri pun kita elak je, lepas kita jalan terus kan. Senang kan, cepat sikit sampai rumah kan. Kalau nak berhenti tepi pergi angkat lagi, kita rasa macam lah, tak buat pun rasa kan. Tapi orang yang buat tu memang besar. Dia punya pahala dia tu sangat besar. Sebab dia boleh menyebabkan orang lain tak terkena halangan tu kan. Tak menyusahkan orang lain. Didikan dia betul-betul mendidik jiwa supaya jangan kita pentingkan diri kita sendiri kan. Sebab orang lain pun kita pernah Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat. Rasulullah cakap dengan sahabat-sahabat, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang buat baik pada orang lain. Lepas tu sahabat-sahabat pun kata, kami dah buat baik dah dengan kawan-kawan kami, tak cukup lagi ke kami berakhlak mulia? Lepas tu Rasulullah kata, siapa yang berbuat baik, berkasih sayanglah, maksudnya kat sini, berkasih sayang